Oke okay guys, welcome to daily charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke okay guys, dalam beberapa jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 5,45% dengan total market cap mencapai 1,87 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin, aduh, ya kita bisa lihat kemarin sudah sempat ribu something tetapi sekarang di 39.000 lagi. Ini mengingatkan lagi kembali kepada kita bahwa cryptocurrency market memanglah market yang sangat-sangat volatile, ya. Dan bad newsnya apa? Close daily-nya kita bisa lihat bahwa close daily-nya lebih rendah, ya. Dia close di 40.000 lebih 690 US dollars berarti lebih rendah daripada 41.500. Artinya apa? membuat lower low. Dan dengan sangat jelas sekali kita bisa lihat bahwa dia ke reject oleh MA20 di daily ya. This is really bad jujurnya ya. Karena kenapa kita bisa lihat dia memecahkan rekor dia selama 11 tahun atau statistik dia selama 11 tahun ya. Jadi dia kemarin week terendahnya mencapai ke 39.000 uh, sebentar 39.256 ya berarti lebih rendah daripada week di sini yaitu adalah 39.000 uh, 570 berarti apa dia pertama kalinya harganya Tembus, week ya, walaupun masih week, week uh, dari BTC bull support wall. Ini pertama kali dalam 11 tahun ke belakang, nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya, apa namanya, Bitcoin ini sangat bearish for now ya. Walaupun nggak berarti pasti langsung breakdown sih ya, nggak pasti langsung breakdown. Kita tunggu sampai close daily. Kalau sampai close daily, close di bawah dari Sini ya, tipe dari BTC bull support wall itu benar-benar menunjukkan kemungkinan besar BTC bisa mencapai ke angka berapa. Bisa kembali lagi ke daerah sini ya, ke daerah 30 ribuan ya, 30 ribu bawah bahkan, bahkan bisa sampai potensi sampai ke 29 ribu gitu. Oke, jadi e, selanjutnya kita bisa lihat bahwa semua otomatis terpengaruh ya, semua merah ya. Bahkan sampai kesannya stablecoin saja terpengaruh karena saking cepatnya turun ya. Ya sekali lagi kita diingatkan bahwa kita trading di cryptocurrency markets dan tentunya ini semua bisa dibilang beang keroknya adalah BTC ya karena semua kemarin cukup mulai recover tapi karena BTC turun otomatis yang lain ikutan ketarik gitu kita bisa lihat Ethereum sampai minus 6% BNB 8% something Cardano 8% kembali lagi ke daerah 1 dolar 20 senen Solana 7% ini jauh di bawah MA200 ya jadi artinya apa? Semua market bleeds. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah pada hari ini kita nggak akan bahas news dulu ya karena lebih mungkin kita bisa lihat TA-nya pun banyak PR buat dibahas. Oke dan sekarang kita baiknya lagi masuk ke BTC. Apa penyebabnya kapitulasi seperti ini ya? Jawabannya kita bisa lihat ada di sini. Bitcoin liquidations. Menurut gua ini yang paling 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 sangat berpengaruh ya. Tadi gue lihat sebelumnya masih 400-an something. Sekarang sudah 506 juta US dollars yang terlikuidasi. Dalam hanya 24 jam saja. ya. Dan tebak, siapa yang paling banyak likuidasi? Tada, long. ya. Posisi long. Dari 1 jam, 4 jam, ya. lalu 12 jam, bahkan sampai 24 jam, semua yang ter paling banyak terlikuidasi adalah long. ya. Di 24 jam, 77,49% yang terlikuidasi adalah posisi long. Dan kalau kita lihat bahkan di 4 jam itu 92,14%. Artinya apa? Banyak yang nggak bisa menjaga resiko mereka. Ya mereka kena likuidasi. Dan masalahnya ya bukan hanya mereka saja yang kena. Kita yang bermain spot pun kena. Ini otomatis kenapa bisa seperti ini ya. Kapitulasi dengan ekstrim seperti ini. Karena saat orang-orang ngelong di sini mungkin ya buat kalian yang sudah lihat juga di grup kemarin kan tembus di sini tapi banyak yang bilang di luar dari Bollinger band hati-hati bisa koreksi dan benar gue juga setuju ya jangan tambah posisi kau sedang seperti ini justru tunggu seperti kalau sudah ada koreksi lagi itu sudah ada uh, rally koreksi ternyata bukannya koreksi yang kita dapat malah kapitulasi di sini ya dan baik lagi kapitulasi seperti ini ya bisa dibilang ini adalah permainan di markets ya ini seringkali disebut sebagai apa long squeeze jadi para bandar dalam dana, ya dalam dana, apa ya? Dalam dana kutip lah ya, bandar membiarkan harga naik, ya, membiarkan harga naik. Tetapi mereka lihat nih, mereka hitung orang-orang yang uh, apa? orang-orang pasang posisi long itu apakah mereka uh, over leverage atau tidak? Gitu, apakah mereka akan dengan gampang kena likuidasi atau tidak? Ternyata dia hitung, oh, oke, okay, gampang. Ber Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka pasang posisi short dengan ya, otomatis dengan uh, apa uh, margin yang besar ya, margin yang besar dan leverage yang mungkin juga besar. Akhirnya apa yang terjadi, para orang-orang yang memasang posisi long ini ke wipe oleh para whales tersebut, oleh para bandar tersebut, sehingga turun. Nah, masalahnya saat dia turun, semakin dia turun, semakin banyak posisi likuidasi yang ke liquid. Gitu, makanya kenapa kita bisa lihat besar sekali uang yang hilang. Karena kenapa? Ya itu, orang-orang overconfident dengan kesannya uh, stop loss mereka itu terlalu apa ya? terlalu dekat atau bahkan mungkin mereka langsung terlikuidasi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa menjadi sangat bahaya sekali kalau kita trading futures, apalagi kalau kita tidak bisa menjaga resiko kita, ya tidak ada money management. Ujung-ujungnya kita akan menjadi statistik di sini, ya. Dalam 24 jam saja 151.000 orang Ya, terlikuidasi. Dan besarnya di mana? Kita bisa lihat paling besar di BTC, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, ya. nanti tinggal kita lihat, apakah para whales akan kembali akumulasi di daerah 40.000 ya, atau 39 uh, atas, gitu, ya. Ya, co ya, coba kita lihat. Kalau sampai mulai di situ, ya, berarti that's good. Ya, tetapi kalau andaikan whales merasa, oh, ini kapitulasi yang terlalu ekstrim, dia mungkin akan ambil di bawah lagi, ya, siap-siap, ya. Kalau sampai tembus lagi, kalau sampai daily close di bawah 40.000 ya, atau lebih tepatnya di bawah 39.500-an ya, di bawah ribu support wall. Siap-siap seperti yang gue bilang di depan, kita punya potensi yang cukup besar bisa mencapai ke sini ya, mencapai ke daerah 30.000 bawah, bahkan bisa menyentuh ke 29.000 gitu. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Di mana kita bisa lihat Cardano kembali lagi ke daerah 1 dolar lebih 20 sen nah jadi kita bisa lihat bahwa ternyata 50 dan 20 gagal menahan kenapa gagal menahan ya ini dia bank keroknya tepat ada di atasnya ya seperti yang gue bilang kemarin BTC ini masih sekarang konfluensi masih sangat besar ke Cardano ya jadi apabila BTC kesannya dia minus ya minus 1% ADA bisa minus 2% gitu ya nah sekarang kita lihat bahwa kembali lagi dia tertahan oleh satu dolar lebih 20 sen dimana ini adalah support yang cukup baik dari kemarin-kemarin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 akhirnya kapitulasi, tapi kemarin naik lagi ya nah sekarang yang menjadi pertanyaan untuk Cardano adalah apakah dia bisa mempertahankan 1 dolar lebih 20 cent jawabannya tentunya menurut gua ada di BTC ya kalau BTC recover ya kembali lagi naik menurut gua dia bisa bertahan ya tapi kalau BTC kembali lagi turun ya siap-siap, ya siap-siap, Cardano akan bisa tembus dari satu dolar Jadi bisa dibilang ini sekali lagi ditunjukkan ke dalam markets bahwa BTC yang masih mengontrol semua markets, ya at some point altcoin sekuat apapun pasti akan ikutan ketarik oleh BTC. Oke, okay, dan kita masuk ke Cosmos. Cosmos salah satu yang bisa dibilang secara apa ya ta-nya not that bad. Gitu. bahkan kemarin masih bisa berhasil menembus MA20 walaupun weeknya luar biasa panjang ya tetapi not that bad jadi kosmos ini aduh sangat disayang ya sangat disayangkan sekali ya andaikan BTC sedang dalam posisi tidak seperti ini ya sedang posisi yang bagus menurut gua kosmos bisa dengan sangat gampang parabolic ya bahkan bisa meninggalkan aset-aset lain tetapi ya karena begini ya karena BTC masih sangat kuat konfluensinya dengan aset-aset lain maka mau tidak mau kosmos akan ketarik turun gitu ya jadi for now kosmos seperti apa ya siap-siap andaikan BTC ya nggak rally ya nggak rally dia bahkan dump lagi lanjut ke bawah ke 30 ribuan ya siap-siap seperti yang gue bilang tadi di CWT kemarin bisa saja kena MA50 di daily gitu ya walaupun ya tetap aja masih lumayan jauh juga gitu tapi harus siap-siap secara mental gitu dan kalau, uh, dan kalau kita lihat di 4 hour chart ya kemarin padahal lumayan bagus, mirip-mirip ya. seperti kasusnya sebenarnya ada mirip kayak kasusnya BTC, tetapi bedanya dia masih lebih bertahan. Ya kalau BTC kapitulasi di atom nggak terlalu. Gitu. Jadi untuk sekarang ya kalau lo mau sampai pasang buy limit lebih bijaknya di ema 50 aja, gitu. Jangan dipaksain beli di daerah uh, apa? Jangan lu dipaksain di daerah sini, itu karena BTC masih sangat-sangat galau. Oke, okay, dan selanjutnya Phantom. Phantom juga menjadi korban dari BTC ya. Dimana kita bisa lihat kemarin kalau dari weeknya padahal bagus sekali ya. Dia seperti tertahan oleh MA 20 ya, bahkan mau meng engulf si uh, bearish candle sebelumnya, tetapi ketarik Bitcoin malah jadi week semuanya ya. Jadi week dan close di bawah dari MA 20. Hari ini sudah mencoba di tes, tetapi kita bisa lihat sepertinya MA 20 mulai menjadi resisten bagi Phantom. Sangat disayangkan, ya. Padahal bagus secara TA. Ya, salah satu yang bagus mirip-mirip seperti Atom. Tetapi sekali lagi seperti yang gue bilang, sebagus-bagusnya altcoins minimal dia bisa sedikit lebih baik gitu dibandingkan dengan yang lain. Tetapi untuk parabolik sulit. Jadi sekarang yang menjadi support kembali lagi adalah di daerah sini, 2 dolar lebih 33 sen ya. Karena ini adalah apa? Sebelumnya adalah resisten ya. Nah, tinggal harapan kita adalah ini cukup kuat dan mungkin ya kalau bisa dia jangan langsung turun ya. Kalau bisa dia konsolidasi dulu, konsolidasi turun sampai MA50-nya confluence dengan 2 dolar lebih 33 sen. Kalau sudah seperti itu, akan lebih kuat secara supportnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, kalian bisa pasang aja buy limit di daerah 2 dolar lebih 33 sen, gitu. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice, yang pertama, yang kedua, ini bukanlah sinyal gratisan yang gue bagi-bagi. Ya, tujuan dari DCWT adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting, gitu. Dan selanjutnya ke Luna, ya aduh, ya baik lagi ya, semua menyedihkan, kenapa? Karena kembali lagi BTC berulah, ya. Kemarin padahal Luna bagus ya. Dia close uh, apa namanya? Close kemarin lusa itu di M, uh, di atas MA20. Dan kemarin sepertinya cukup momentum untuk lanjut ke atas. Tetapi ketarik Bitcoin sekarang malah tembus MA20 dan 50. Sekarang yang menyebalkannya adalah apa? 50 dan 20 malah menjadi resisten, ya. Benar-benar menyebalkan. Tapi baik lagi. Market bukan punya bapak moyang kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah apa? Melihat dan kita analisa ya sudah kita lihat probabilitasnya ya jadi untuk Luna for now ya paling support yang kita bisa harapkan adalah 75 dolar semoga saja bisa bertahan tapi uh, menurut gue ini bisa bertahan apabila apa apabila Bitcoin minimal sideways ya sideways cenderung uh, bullish lah ya dia cenderung mulai more rally. Tapi kalau Bitcoin lanjut turun, menurut gue ini dengan sangat gampang bisa ketembus. Ya karena kenapa? 20 dan 50 aja ketembus dengan sangat gampang kok. Ya, jadi ya baik guys, semua masih wait and see. Tapi kalau kalian ingin averaging di sini sebenarnya oke. Okay. Ya, jadi gue gua, eh, gua ulangnya sekali lagi untuk Luna bisa aja kalian buy limit di daerah 75 dolar. Kenapa? Karena sebelumnya adalah resisten dan dia ketembus. Biasanya resisten kuat bisa berubah menjadi support. Oke, okay, dan selanjutnya Solana, kita bisa lihat bahwa Solana juga sama ya, menyedihkan Kemarin, nyaris, bahkan dia nyaris meng ya Dia nyaris seperti mau baik lagi ke atas 200 ya Secara volume juga not bad kemarin ya, sekarangnya jadi merah ya Sebelumnya oke okay, ya, tetapi karena BTC ngambek, ujung-ujungnya boom ya, turun Jadi, ya eh, ini lagi ya, baik lagi untuk Solana masuknya ke wait and see bahkan bisa sampai ada kemungkinan bisa mencapai MA50 di weekly gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Overall the market is doing really bad. Dan yang terakhir Harmony, kita bisa lihat sayang sekali akhirnya Harmony mulai apa ya? Mulai breaking down sepertinya ya. Momentumnya padahal kemarin sudah lumayan bagus dari Desember ya. Dia mulai membentuk pola yang jelas ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sekarang pecah, ya kita bisa lihat low-nya sudah tembus dari kemarin bahkan, ya. Jadi artinya apa? Artinya kembali lagi ini gara-gara <laughs> BTC, ya. <laughs> gara-gara BTC. Tapi sebenarnya buat kain yang sudah pasang buy limit di sini nggak apa-apa sih. That's not a bad buy, menurut gue ya. Not a bad buy. Jadi untuk averaging oke-oke okay -okay saja. Nah, tapi buat kalian yang sudah punya posisi di sini, ya sudah, tunggu dulu. Semoga saja pada hari ini MA50 cukup kuat sebagai support bagi Harmony, ya. Kalau Harmony cukup kuat di MA50-nya, ya minimal harapan gua ya, dia close di atas dan konsolidasinya di sini. Ya. Karena kalau dia breakdown, tembus 50, konsolidasi jadi di mana? Di sini. Kalau di sini, bisa lebih dalam lagi, ya. Gitu, jadi lebih baik. Ya, moga-moga aja, moga-moga ya. BTC bisa kembali recover ya dan ONE bisa kembali lagi main di daerah sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony dan of all markets ya. Markets is not doing really good ya. Oke okay guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon dan see you on the next videos.